يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا أما بعد عباد الله معاشر المسلمين hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelang Dajjal akan keluar, umatku akan terbelah menjadi dua kelompok saja. Yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah fustataini. Belahan dua kelompok umat Nabi ini, yang pertama fustatu iman la nifaqa fih. Kelompok yang penuh dengan keimanan. Mereka adalah mukminun haqqan. La nifaqa fih. Tidak ada kemunafikan di dalamnya sedikit pun saja. Dalam kelompok itu tidak ada kemunafikan sedikit pun. Tidak ada orang-orang munafik di dalamnya. Dan tidak ada sifat-sifat nifak di dalamnya. Kelompok yang kedua, fustatu nifaqin la imana fih. Kelompok yang di dalamnya hanya orang-orang munafik, la imana fih. Tidak ada keimanan di dalamnya. Mereka adalah munafiquna haqqan. Orang-orang munafik sejati. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha bijaksana cara menyaring sehingga umat Islam ini di akhir zaman menjelang Dajjal keluar secara otomatis terbelah menjadi dua kelompok ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di dalam Al-Quran lebih daripada 32 karakter dan sifat munafik, dan itu terlalu dan sangat vulgar, di mana siapa saja yang mempelajarinya adalah ayat-ayat muhkamat, enggak perlu diuraikan dan diterjemahkan. Baca saja ayatnya, lihat terjemahannya, langsung kita pahami, oh ini toh sifat orang munafik. Dan sifat-sifat itu di akhir zaman benar-benar kentara. Benar-benar nampak dan kelihatan menjelang Dajjal keluar. Kita sudah menguraikan tentang ciri-ciri Dajjal akan keluar. Tanda-tandanya sudah sangat nyata hari ini kaum muslimin. Mata air Zughair sudah tidak lagi berair. Danau Tiberias telah menyusut dan tinggal airnya sekarang ini semakin sedikit. Kemudian tidak lagi berbuah kebun kurma Baisan di negeri Syam sana. Inilah pertanda di dalam Sahih Imam Muslim, Dajjal akan keluar. Nah, menjelang Dajjal keluar ini, umat Nabi Muhammad akan mengalami seleksi. Akan mengalami terpaan dan tempaan, yang lulus dialah mukmin haqqan. Dan yang tidak mau bergabung serta tidak siap diuji dengan ujian Allah yang unik. Ada ujiannya berkaitan dengan mal, harta, pangkat, jabatan. Ada ujiannya berkaitan dengan penderitaan, peperangan, pertempuran, kemiskinan. Dan ada ujiannya berkaitan dengan
cabaran akidah seperti yang terjadi di Indonesia. Dengan ini akan terbelah umat Nabi Muhammad kepada dua belahan saja. Munafik haqqan, dialah calon para pengikut Dajjal ketika Dajjal nanti sampai ke negeri-negeri, ke kota-kota di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia dan kota-kota di Indonesia. Adapun orang-orang yang beriman, makin lama makin mengkristal imannya. Makin lama makin teruji dan terasah imannya. Dan hari ini kita menyaksikan jumu'ul muslimin dari seluruh provinsi akan berkumpul di Indonesia, di Jakarta. Hari ini sudah mulai bertolak dari berbagai provinsi seluruh Indonesia bertolak menuju ke Jakarta. Mereka buang waktunya karena Allah. Mereka tinggalkan kenyamanan, usaha, keluarga dan anak-anaknya karena Allah. Datang ke Jakarta bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan bisnis ekonomi, tidak. Justru mereka beli tiket pesawat, mereka ambil beberapa bus dan mereka berinfak, mereka keluarkan harta mereka hanya untuk satu kepentingan, membela kemuliaan Al-Quran, Kitabullah, dan memuliakan kehormatan para warathatul anbiya, para pewaris-pewaris nabi yang telah dihinakan dan dileceh, para ulama. Mereka datang dengan iman. Mereka mencium harumnya bau surga terjadi di ibu kota Jakarta pada tanggal 4 November. Dengan iman mereka datang. Sementara orang-orang munafik makin kuat cibirannya, makin seru olok-olokannya. Sehingga mereka berkata, anu'minu kama amana sufaha. Hanya orang-orang bodoh yang mau seperti itu. Orang-orang yang mau dipolitisir, orang-orang yang mau saja dikendalikan dan diarahkan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah sebuah kebodohan di Indonesia ini. Mereka mengatakan orang beriman yang membela kesucian Al-Quran adalah orang bodoh. Yang datang ke Indonesia, ke Jakarta adalah orang-orang bodoh. Sementara yang pintar itu adalah mereka. Ini yang Allah umumkan di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau dikatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bergerak seperti orang-orang lain beriman yang beriman pada bergerak? Kenapa kalian tidak seperti mereka? Bangkit gairah kalian, bangkit rasa cemburu kalian, emosi dan marah kalian untuk di tempat yang benar, kenapa tidak terpancing sekarang? Mereka menjawab, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami akan berbuat, bersikap, bertindak seperti orang bodoh-bodoh itu? Tidak, kami tidak akan mau seperti mereka. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, yang bodoh itu mereka, yang bahlul itu mereka, yang oon itu mereka. Ketika mereka tidak bangkit membuktikan imannya di hadapan Allah, saat tuntutan pembuktian iman saat itu diperlukan, dia tidak maju dan tidak tampil, maka merekalah orang yang bodoh. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya yakin di antara umat Islam yang ada di daerah khusus ibu kota, ada orang-orang beriman yang tega, siap, walaupun tidak diizinkan oleh perusahaan, oleh kantor di mana dia bekerja, tapi pada hari itu dia akan ambil cuti, diizinkan atau tidak diizinkan, demi memenuhi panggilan jihad konstitusi dari Majelis Ulama Indonesia yang ditopang, didukung oleh seluruh ulama se-Indonesia. Seluruh tokoh, seluruh ormas, seluruh organisasi, LSM dan sebagainya, bersatu. Partai-partai yang masih ada kental atau bau-bau Islamnya bersatu dalam satu kepentingan, memuliakan kembali Kitabullah dan Kalamullah dan mensyiarkan kembali surat Al-Maidah ayat 51 yang selama ini tabu dibacakan oleh para dai dan ulama. Hari ini dai dan ulama telah lantang membacakan ayat-ayat itu. Haram dipimpin oleh orang kafir. Haram mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Tegas sekarang ini, masya Allah, iman mulai diuji. Maka umat Nabi menuju Dajjal keluar mulai terbelah antara mukmin haqqan atau munafik haqqan. Wal'iyadhu billah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah. Ini baru ujian-ujian dan terpan-terpan. Kalau di Syria, lain lagi tipe dan jenis imannya. Seperti Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 214.
أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Di Palestina, di Syria, di Yaman, di Iraq, di Yordania, di Lebanon, di Mesir, di Sudan, di berbagai belahan dunia, di Kashmir, Rohingya dan sebagainya, umat Islam sedang diuji dengan ujian surat Al-Baqarah ayat 214 ini. Sampai ketahuan di antara mereka siapa yang benar-benar beriman. Kalau kita diuji dengan ujian ringan, menurut saya yang sedang terjadi sekarang adalah testing awal. Ini ujian ringan. Tetapi dengan ujian ini bukan perkara ringan, Pak. Kalau masalah yang ditolak itu hanyalah masalah poligami, yang ditolak itu hanyalah masalah-masalah cabang dari masalah zakat, masalah haji dan sebagainya, it's okay. Kita masih bisa menerima ada yang masih tidak siap untuk berjuang. Tapi ketika masalah prinsip seperti ini disinggung, dia tidak tampil, dia tidak maju, dia tidak korbankan waktu dan tidak wakafkan hartanya di jalan Allah, dipertanyakan imannya ketika itu. Saudara-saudaraku, siapa yang lulus besok ini? Siapa yang lulus besok ini? Maka akan ada lagi ujian berikutnya yang akan menyeleksi lagi. Makin ke depannya seleksinya makin tajam, makin rapat. Makin terpilihlah orang-orang yang nanti akan lulus dan yang nanti akan berjatuhan di tengah jalan. Berdoalah kepada Allah agar tidak ada satupun orang yang ada dalam ruangan ini termasuk di antara yang tereliminasi. Berdoalah kepada Allah agar Allah berikan sabat, kesabaran, kekuatan kepada kita semua. Sehingga kaki kita menginjak bumi Allah ini tetap istiqomah di atas iman. Apapun yang terjadi, walaupun sampai menghembuskan nafas terakhir sekalipun. Saudara-saudaraku, kita berdoa juga. Besok ini, para da'i-da'i perekat umat, ulama-ulama yang lurus, tokoh-tokoh pemersatu, akan tumpah ruah bersatu. Baik yang ada di Sejabodetabek, atau yang turun dari daerah-daerah bersatu, bergabung dalam satu titik, yaitu di sekitar Istana Presiden. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan demonstrasi besok ini aman. Kita memohon kepada Allah karena tentu saja musuh-musuh agama, musuh-musuh negara ini tidak akan membiarkan Indonesia aman. Mereka tidak akan mengizinkan Indonesia ini utuh. Mereka sudah bertekad Indonesia harus jadi milik mereka. Komunis-komunis yang dimasukkan ke Indonesia akan merampok tanah air kita, akan menjajah dan perkosa NKRI kita sehingga terkoyak-koyak, lalu menjadi milik mereka. Dan kita sebagai pribumi yang muslim, pribumi yang bertakwa, yang beriman, dicampakkan ke laut sana. Kita tidak rela seperti itu. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya itu terjadi, maka saat itu dengarkan fatwa ulama berikutnya. Saya berharap jangan ada yang terprovokasi, jangan ada yang bertindak sendirian. Jadikan panduan dan panutan kebijakan kita, apapun bentuknya, bagaimana dari majelis ulama dan ulama-ulama kita yang senantiasa akan memimpin ke depan. Benar yang dikatakan oleh Bapak Panglima TNI kita, bahwa ke depan dipercayakan keutuhan NKRI ini kepada para ulama. Maka jangan pernah keluar dari jalur para ulama. Wahai hamba-hamba Allah, sekarang ini kita kembali bersyukur pada Allah. Ulama tidak bisa dibeli sudah mulai bermunculan. Ulama-ulama yang tidak takut dengan gertakan orang-orang yang menggertak, dengan cacian orang-orang yang mencaci sudah mulai tegar dan mereka siap menjual diri dan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dibeli dan tidak takut dengan ancaman. Kita bersyukur pada Allah, tapi besok mereka kumpul semuanya. Seandainya musuh-musuh negara dan musuh-musuh agama itu mau buat kejahatan, bisa saja. Saat berkumpul semua, mereka habisi dengan cara yang keji. Bisa saja. Paling-paling mereka hanya menimbang, alah, hanya caci makian dan kutukan dunia saja yang akan dapat. Tapi ulama yang terbunuh, apakah akan bangkit kembali? Tidak. Oleh karena itu, saya memohon sekali kepada semua kita tanpa terkecuali. Selepas tahajud, angkat tangan tinggi-tinggi kepada Allah. Mintakan agar Allah lindungi para alim ulama kita. Mintakan agar Allah lindungi para da'i-da'i kita. Tokoh-tokoh kita yang beriman, yang hadir dan bertumpah duah kaum muslimin bersama mereka di sana. Agar Allah lindungi. Kalau mereka buat makar,
Seandainya mereka buat makar, Allah dengan doa kita menentukan makar yang lain, dan makar Allah yang pasti menang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Tapi ada satu hal yang perlu rasanya saya sampaikan. Bisa jadi ada para sniper yang melepaskan tembakan untuk membuat kekacauan. Seandainya itu terjadi, tolong sampaikan pada yang lain. Jangan ada yang kalang kabut dan lari. Seandainya ada yang tertembak 1-2, tiaraplah seluruhnya yang lain. Seluruhnya tiarap. Biar nanti TNI yang langsung pasang badan berhadapan dengan para penembak itu. Jangan dulu diurus yang terbunuh atau yang berdarah. Seandainya terjadi, ma'adzan Allah, kita memohon pada Allah perlindungan tidak ada terjadi seperti itu. Tapi kalau sempat terjadi, jangan sampai lari. Tiarap seluruhnya. InsyaAllah ta'ala, dan para ulama dan da'i kita, tolong ditutupi dengan badan-badan kita. Tolong lindungi mereka dengan tubuh-tubuh kita. Himpit mereka dengan tubuh-tubuh kita. Seandainya terjadi penembakan membabi buta, biarlah kita yang syahid, sementara para ulama kita tetap memimpin umat. Saudara-saudaraku sekalian, lalu kita memberikan kesempatan kepada TNI dan Polri untuk berhadapan langsung dengan para penembak-penembak jitu itu atau para provokator yang akan menumpahkan darah kita. Ini strategi ini perlu diberitahukan kepada kita semua, diberitahukan kepada saudara kita. Sekali lagi kita berdoa semoga ini tidak pernah terjadi. Semoga aksi besok ini benar-benar aman dan damai. Semoga aksi besok ini benar-benar direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kaum muslimin masih mendengarkan satu kalimat yaitu dari puncak panduan dari para ulama-ulama kita, selama itu Allah akan bersama dengan kita. Para provokator selalu ada di tengah-tengah kita, pasti. Para penyelusup yang dimasukkan pasti Allah akan selalu ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau itu seandainya ada di antara kita melihat hal-hal yang janggal dari orang tertentu, tangkap dia, serahkan kepada pihak yang berwenang. Jangan biarkan dia mengeruhkan suasana, Pak. Ini mohon sampai menyampaikanlah pada yang lain. Siapa tahu di antara kita ada yang terlibat nanti. Siapa tahu di antara kita ada yang terjun nanti. Yang sampai ke lapangan. Maka jika ada yang melakukan hal-hal yang akan berusaha merusak dan mengeruhkan suasana, tangkap bersama-sama, serahkan kepada aparat yang mengawal acara aksi demo damai besok ini, Bapak Ibu. Hamba-hamba Allah sekalian, mari kita kembali kepada topik kita. Akhir zaman. Di akhir zaman, orang beriman akan benar-benar menjadi mukmin haqqan. Kita sekarang hidup di zaman jihad. Saya benar-benar merinding bulu roma saya ketika ulama mengumumkan jihad konstitusi. Saat ini iya, jihad konstitusi. Tapi jika ini dilecehkan, jika ini diabaikan dan terjadi pertumpahan darah, Sekjen MUI Syekh Tengku Zulkarnain sudah mengumumkan, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, terjadi pertumpahan darah, demi Allah, ke depan yang akan kami umumkan adalah jihad di Indonesia. Kaum muslimin, hamba Allah, kaum muslimin, hamba Allah yang kami muliakan. Kita hidup di zaman jihad. Tetapi jihad yang berilmu, jihad yang santun, jihad yang elegan. Bukan jihad yang amburadul, kacau, jihad yang anarkis. Jihad yang terpandu dan terpola, jihad yang tersistem, dan sekali lagi jihad kita wajib dengan ilmu. Jangan minta-minta perang, Pak. Maaf, hanya orang-orang konyol yang rindu perang. Hanya orang-orang yang berpikiran singkat yang inginkan perang dan jihad. Karena jihad itu, perang itu kuruhul lakum, sangat kamu benci. Tetapi Allah berfirman, "Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, kamu benci, tapi itu baik buat kamu. Jika benar itu terjadi, mudah-mudahan itu awal dari perubahan Indonesia ke depan. Jika benar itu terjadi, semoga Allah Subhanahu wa taala membalikkan Indonesia menjadi negeri yang dinubuatkan di akhir zaman sebagai pembangkit Islam di akhir zaman. Amin. Allahumma musta'an, Allah yang mampu membuktikan janji-janjinya. Allah yang mampu membuktikan apa yang telah dijanjikannya. Lihat Al-Qur'an surat An-Nur. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55, surat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allahumma arhamna bil Quran. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, di dalam imannya mereka, mereka aktif, mereka kuat istiqomah, senantiasa beramal soleh, terus mereka berjuang, terus mereka berdakwah, terus mereka menuntut ilmu, terus mereka berjihad, terus mereka amal ma'ruf nahi anil munkar, terus mereka membela kebenaran dan mencegah kebatilan, terus mereka berinfak, terus mereka bersedekah, terus mereka berwakaf, dan terus mereka berjamaah, menyatukan barisan dan saf kaum muslimin. Orang-orang yang seperti ini, Allah janjikan di tangan mereka kembali khilafah terakhir, penutup akan kembali. Di tangan mereka. Dan arah menuju ke situ semakin kentara sekarang ini kaum muslimin. Jika CIA mengatakan 2020 khilafah mulai tegak, maka itu pernyataan mereka. Tentu saja kita tidak akan terhipnotis dengan angka-angka yang disebutkan oleh para pakar intelijen barat ini. Tetapi mereka tentu saja punya cara menghitung sendiri. Mereka punya analisa sendiri. 2020. Ini menurut mereka. Kalau menurut KGB Rusia, 2025. Artinya sangat dekat kembali khilafah akan memimpin dunia. Tapi ingat, menuju khilafah itu tegak, Allah menyebutkan dalam ayatnya, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Agama yang sebelumnya, sebelum khilafah tegak, goncang goyang karena diserang dari luar, dari dalam, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Agama yang hampir saja babak belur, sementara Allah telah pastikan agama Islam ini agama yang diridhoinya, dengan tegaknya khilafah kembali kokoh. Karena memang tanpa khilafah agama ini habis-habisan pak, bulan-bulanan diserang. Orang dengan merasa leluasa tanpa takut dengan apa-apa, mempermalukan Islam, menginjak-injak Al-Quran, menghina kehormatan kaum muslimin, menjajah di negeri Islam, dan membunuh, menangkapi para da'i, para ulama-ulama kita, serta orang-orang soleh kita. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna, rasa takut menjalar ke seluruh dada orang-orang yang beriman. Ketika khilafah tegak, semuanya berganti dengan rasa tenang. Waktu itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fase kelima, dan itu tidak lama lagi. Namun ingat, ketika Allah berfirman agama ini diteror, benar sedang terjadi sekarang. Kalian semua dalam keadaan ketakutan. Saya yakin dengan nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Indonesia pastinya tidak akan lebih baik ke depan. Dan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena ada hadis yang membimbing kita, menjelaskan kepada kita tentang keadaan itu. Manusianya bisa lebih baik, Pak. Kualitas manusianya bisa lebih bertakwa, bisa lebih berkualitas. Tapi negeri-negerinya, negara-negaranya, keadaan sosialnya, keadaan politiknya, keadaan akhlak, moral, anak-anak bangsanya, keadaan apa saja tidak akan semakin baik. La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidak akan datang kepada kamu satu zaman melainkan orang yang hidup pada zaman itu. Zaman yang dimaksud adalah zaman di mana umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun di muka bumi. Dan itu adalah zaman fase keempat kita sekarang. Orang yang hidup pada saat itu merasakan hari-hari mereka sekarang lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari ke depan lebih berat daripada hari-hari ini. Makin bertambah waktu, makin berjalan waktu, makin berat tantangan iman, tantangan hidup yang harus mereka hadapi. Nah, di saat itulah yang beriman makin mengkilau, makin mengkilat imannya. Sementara orang-orang yang tanggung-tanggung iman atau dalam hatinya ada penyakit, makin tereliminasi, makin terkikis, makin berguguran dan menjadi munafikin.
Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, makin ke depan Pak, enggak akan makin baik. Seandainya naiklah siapapun, umpama ya, Ahok jatuh. Ini umpama, naik gubernur, orang muslim yang taat dan soleh. Apa Bapak pikir, 9 naga atau 10 naga ini akan berpangku tangan? Melihat jagoannya dijatuhkan. Mereka membuat chaos sejadi-jadinya di Indonesia ini. Dan mereka memiliki power. Mereka memiliki kekuatan yang bisa beli apa saja. Keributan ini akan mereka buat. Kekacauan akan didukung oleh PBB, oleh Yahudi, internasional dan sebagainya. Dan dia tidak akan izinkan penguasa muslim untuk memimpin dengan tenang. Kekacauan akan makin jadi. Kalau mereka yang naik, bertahan pokoknya Ahok tetap menjadi gubernur. Lalu ke depan digiring menjadi orang nomor satu Republik Indonesia. Indonesia akan jadi negara komunis. Kita tidak punya pilihan yang lain, kecuali harus menghadapi dengan iman yang semakin kuat. Harus menghadapi dengan mental dan kesiapan yang lebih membaja. Kaum muslimin, hari ke depan lebih baik. Hari ke depan tidaklah lebih baik. Tapi lebih teruk kalau kata orang Malaysia ya. Lebih hancur, lebih berat kaum muslimin. Namun Nabi menjamin, ketika itu bermunculanlah orang-orang yang mempunyai iman, yang mempunyai amal sekualitas 50 orang sahabat pahalanya. Sahabat-sahabat heran mendengarkan ini, ya Rasulullah, 50 rajulan minna am minhum. Ya Rasulullah, 50 orang kami apa 50 orang saat itu di akhir zaman itu? Nabi menjawab, bal 50 rajulan minkum. 50 orang kalian. Loh, subhanallah. Besarnya pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kenapa, Pak? Kalau di zaman Nabi, sahabat-sahabat yang dipimpinnya. Kualitas iman mereka tidak perlu dikeragui. Dan negeri sudah dipimpin oleh syariat Islam. Pemimpinnya langsung Rasulullah. Jadi mengamalkan Islam, sudah sangat didukung oleh lingkungan, oleh keadaan, oleh kekuasaan. Hari ini mengamalkan Islam, berat enggak? Hari ini mengamalkan sunnah, berat enggak? Hari ini istiqomah di atas ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sangatlah berat. Dan kita hari ini melawan arus. Orang yang mampu seperti itu di akhir zaman layak toh mendapatkan pahala. Pahala loh ya, seperti 50 orang pahala sahabat. Bukan berarti bisa seperti sahabat abadan, tidak akan pernah sama. Rasulullah SAW mengatakan, la tusubbu ashabi, jangan coba-coba kamu mencaci maki satu orang pun sahabatku. Kalau di antara kamu ada yang punya harta sebesar gunung Uhud emas, lalu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan imannya, iman yang ada dalam dada yang seperti itu belum mampu menandingi iman sahabatku walaupun seujung kuku dari kuku mereka. Saking dahsyatnya iman para sahabat, sehingga Allah memuji mereka di surah Ali Imran ayat 110. Allah memuji mereka dengan kuntum khaira ummah. Tetapi orang-orang yang mampu, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang mengamalkan Islam dan sunnah di akhir zaman, bisa mendapatkan nilai pahala. 50 orang sahabat. Begitu penghargaan Allah kepada umat akhir zaman ini. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Apakah Bapak tidak iri? Apakah Bapak tidak merasa bangkit semangatnya, bangkit rasa kecemburuannya ketika dikatakan ada saudara-saudaraku di akhir zaman. Mereka-mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tidak pernah hidup denganku. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizat. Mereka tidak pernah menyaksikan wahyu turun. Mereka tidak pernah berperang bersamaku. Tapi cinta mereka kepada Islam, cinta mereka kepada sunnahku, cinta mereka kepadaku seperti kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Semoga saja Bapak Ibu, saya menyaksikan hari ini tanda-tanda itu telah mulai dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sensitif umat ini mulai hidup, alhamdulillah. Sensitif umat ini mulai hidup. Umat sudah tidak lagi mau diinjak seperti sebelumnya. Tapi selama ini kita bersyukur umat masih ada ulamanya. Yang saya khawatirkan ada sedikit, karena ini juga dalam bimbingan Nabi SAW. Menjelang dekatnya kiamat, Allah banyakkan kematian para ulama. Allah banyakkan kematian para ulama. Ketika mereka meninggal, tidak ditemukan lagi pengganti-pengganti mereka. Ulama di akhir zaman ini akan menjadi target utama, Pak. Untuk diciduk. Untuk dihabisi. Untuk dilenyapkan. Wallahi, ulama-ulama kita ini
Seandainya kita tahu harga mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, seandainya ditimbanglah seluruh bumi dengan segala kekayaannya dan seluruh kekayaan langit yang ada dengan satu saja orang ulama, tidak ada di mata Allah sedikit pun harganya. Saya merasa sedih saat ini. Kebanyakan dai-dai kita, ulama-ulama kita yang berani, yang lurus, yang tegas, yang berprinsip, ini maaf, tawakal mereka kepada Allah tingginya luar biasa. Dan umat juga enggak ngeh kalaulah seandainya mereka bisa mengelilingi para ulama ini dengan para lelaki-lelaki yang tegar, para lelaki-lelaki yang sehat, yang siap berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya pada akhir zaman ini para ulama kita harus ada pendamping-pendamping. Ya, para bodyguard-bodyguard, di mana para ulama-ulama ini kalau ada apa-apa terlebih dahulu menembus barisan para bodyguard ini. Ya, kita tahu ulama kita tidak butuh dengan itu. Kata mereka, kami akan meninggal hanya di jadwal kami. Persis seperti kaya kata Syekh Abdul Hakim, ya, saat beliau pemimpin pondok-pondok pesantren Tawali Padang Panjang yang kedua. Apa kata Syekh Abdul Hamid Hakim ketika PRRI perang meletus dulu di Sumatera Barat, beliau mengatakan, "Buya," kata para umat, "jangan keluar. Orang sekarang sedang tembak-menembak dan Buya salah satu yang ditarget untuk dihabisi." Kata beliau, "Saya tidak keluar untuk urusan bersantai-santai, tetapi ada urusan yang sangat urgent dan penting sekali. Jika seandainya memang ajal saya ada, walaupun saya sembunyi dalam perut gua, saya sembunyi dalam rumah yang sangat kokoh, ya, tetap saja peluru yang tertulis di sana nama saya akan sampai ke tubuh saya. Tapi kalau sedang tidak ada jadwal saya di sisi Allah, belum ajal saya sampai, walaupun saya di tengah desingan peluru, tidak akan ada satu pun peluru itu yang tidak tertulis nama saya di dalamnya akan sampai kepada saya." Itu keyakinan para ulama. Benar kaum muslimin. Tetapi kan pengalaman mengajarkan kita. Siapakah yang pertama sekali mengambil para bodyguard-bodyguard untuk menjadi pelindung para pemimpin-pemimpin? Yang pertama sekali adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengalamannya dari Umar bin Khattab dibunuh. Lalu Utsman bin Affan dibunuh. Lalu Ali bin Abi Thalib dibunuh. Berturut-turut pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama dibunuh. Maka Muawiyah ambil kesimpulan, ini enggak bisa dibiarkan. Mulailah para bodyguard dibentuk dan terjadilah barisan yang berlapis untuk menjaga keamanan sang pemimpin. Pemimpin kita di akhir zaman ini sebelum khalifah tegak adalah para ulama. Pemimpin kita di akhir zaman ini seperti kata Syekh Islam Ibn Taymiyah adalah al-ulama. Mereka adalah para ulama. Hum warasatul anbiya ahlul ilmi wal hujjah. Mereka adalah para pewarisnya nabi-nabi. Mereka adalah ahli ilmu dan hujjah. Bagaimana dengan pemimpin kita yang memimpin di negara-negara dan negeri-negeri? Ya, mereka pemimpin kita jika mereka menjalankan Al-Quran dan Sunnah dalam kepemimpinan mereka. Jika tidak, mereka pemimpin umum yang kita dibenarkan dan dibolehkan mentaatinya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Nasta'inu billah min su'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya penutupan hidup kita. Kita berlindung di akhir zaman ini. Jangan sampai termasuk kata Rasulullah SAW, saat nanti di akhir zaman 2/3 total dari umat manusia ketika Dajjal keluar akan sujud menyembah Dajjal. Dan Dajjal hanya akan dapat menguasai orang-orang yang memang imannya tipis. Orang-orang yang imannya kelihatan ada dari segi tampilan, sementara iman itu tidak ada di dalam dadanya. Mereka akan kelihatan sekali, Pak. Satu ciri-cirinya, apabila Islam diperang, Islam diserang, mereka tidak gelisah, mereka tidak bertindak, mereka tidak membantu walaupun dengan doa. Ini ciri-cirinya. Yang kedua, jika ada salah satu di antara simbol yang sakral dalam Islam, apakah rukun iman atau rukun Islam atau kesucian Al-Quran, Allah dan Rasulnya dihina, dilecehkan, dia tidak bangkit, dia tidak tampil, dia tidak bantu, dia tidak hadirkan dirinya, jiwanya, hartanya dalam rangka memuliakan apa yang telah dihinakan itu, ini salah satu ciri nifak. Yang ketiga, apabila terjadi hal yang tidak baik kepada kaum muslimin, maka orang-orang munafik ini dengan sangat cepat mereka merasa senang. Tulah, kalau bahasa orang Padang, tulah mengarengkang juolai. Keras kepala, sudah disuruh agar tinggalkan negeri, serahkan saja negeri itu kepada orang kafir yang menjajah. Malah tidak mau, lalu tetap bertahan di negeri itu, akhirnya dibantai, akhirnya dipermalukan. Ini bukan bahasa orang beriman.
Bahasa orang beriman adalah pertahankan negeri itu walaupun hanya satu jengkal dikuasai musuh. Maka pertahankan menjadi fardu ain bagi setiap muslim yang ada di sana. Jika ia terbunuh, dia syahid. Syahidnya syahid yang agung. Syahidnya syahid yang tinggi. Kaum muslimin, Indonesia ke depan mungkin akan bernasib sama seperti itu. Karena kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi keluar, menjelang Al-Mahdi muncul, dan Al-Mahdi munculnya sebelum Dajjal ya. Menjelang Al-Mahdi muncul, akan merata peperangan di seluruh dunia. Akan merata pertumpahan darah di seluruh dunia. Pada saat itu kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad. Pada saat itu wajib bagi kamu untuk berjihad. Wajib. Kita tidak memancing jihad. Kita tidak menginginkannya. Tapi Allah membukakan pintunya. Kita tidak akan mau terpancing dan tidak akan mau terprovokasi. Tapi Allah membukakan pintunya. Ya gimana tidak? Contoh. Agresi Belanda 1. Agresi Belanda 2. Ya, setelah kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, lalu ditukar oleh Jepang. Kemudian Belanda kembali mencoba ingin menjajah pertama. Kemudian kembali mencoba menjajah yang kedua. Setiap agresi ini, setiap umat ketika itu menjadi wajib bagi mereka untuk berjihad. Wajib bagi mereka berjihad. Dengarkan pidato Panglima TNI, bagaimana beliau mengatakan, kalau bukan karena para mujahidin, kalau bukan karena para kiai-kiai, para ulama-ulama, Indonesia ini tidak pernah ada. TNI tidak akan pernah ada. Republik Indonesia ini tidak akan pernah ada. Indonesia ada karena jihad. Beliau menyampaikan pidato ini secara terbuka, secara vulgar, ada di YouTube sekarang, dengarkan. Beliau menyebutkan sejarah yang membuat kita merinding, Pak. Masa lalu Indonesia tidak pernah sunyi daripada jihad. Maka jihad akan kembali hidup pada zaman ini. Jihad yang memang tidak kita yang memancingnya, tetapi Allah membukanya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada di antara kita yang rindu untuk perang. Kalau ada yang rindu di antara kita untuk perang, maaf, saya boleh mengatakan dia tidak normal. Siapa yang mau perang, Pak? Memang perang itu enak. Rumah-rumah kita hancur. Kota-kota kita berantakan, ekonomi kita carut-marut, anak istri kita bisa jadi mati, disembelih, ya, bom meledak di mana-mana, sholat jadi tidak tenang, puasa juga nggak bisa, dagang jadi tidak lagi bisa berjalan, sawah ternak kita dirampok, dirampas. Siapa yang merasa mengatakan perang itu enak? Makanya Allah SWT mengatakan perang itu kamu benci, tetapi itu kadang-kadang baik untuk kamu. Dan ini akhir zaman, kaum muslimin. Rasul mengatakan, awal kamu adalah kenabian dan itu adalah rahmat. Lalu dilanjutkan oleh kekhalifahan, itu juga adalah rahmat. Lalu dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan dan itu juga adalah rahmat. Kemudian dilanjutkan oleh emirat-emirat, itu juga rahmat. Kemudian pada saat itu kalian masuk zaman di mana kamu menyaksikan banyaknya perlombaan memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Pada saat itu adalah zamannya demokrasi. Siap-siaplah, kata Rasul. Fa'alaikum bil jihad. Di saat-saat masa-masa itu, kamu sedang akan menghadapi jihad. Fa'alaikum bil jihad. Gimana mau nyembunyikan hadis ini? Enggak bisa, Pak. Orang Arab itu, Bapak pikir mereka itu cinta perang? Tidak, kaum muslimin. Justru mereka sedang ditimpa oleh penyakit wahan. Penyakit cinta-cintanya dengan dunia. Dunia sedang berpihak kepada mereka. Harta sedang melimpah ruah untuk mereka. Pangkat dan jabatan sedang tunduk untuk mereka. Ketika itu Allah bukakan kepada mereka pintu jihad. Hancur negeri mereka. Hancur kota-kota mereka. Disembelih perempuan-perempuan mereka setelah diperkosa rame-rame. Dibantai anak-anak mereka. Dibunuhi orang-orang tua mereka. Dan mereka terusir dari negeri mereka. Maka para pemudanya mulai tampil. Mereka menyambut syariat jihad. Macam ini yang saya maksud, Pak. Kita tidak inginkan Jakarta ini kotor oleh darah. Kita tidak inginkan gedung-gedung kita, kantor-kantor kita, toko-toko kita hancur dan berantakan. Tapi musuh agama Allah dan musuh negara ini yang akan menghancurkannya. Apakah Bapak akan diam? Apakah Bapak akan diam dan menyerahkan NKRI ini kepada musuh-musuh agama? Kepada komunis? Apakah Bapak akan diam? Seandainya Bapak diam, persaksikan bahwa Bapak dan siapapun disebut dengan dayus, dayus tidak akan boleh mencium bau surga. Padahal bau surga itu kata Rasulullah dapat tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Jadi gak bisa masuk surga orang-orang dayus. Negerinya dijajah oleh komunis, negerinya dikuasai oleh Syiah. Lalu kita diam saja. Kita tidak bangkit, kita tidak bantu negeri kita, tanah air kita, kita tidak berkorban untuk agama kita, dayus. Tapi siapa yang maju ke depan? Untuk agama, untuk bangsa, untuk anak keluarga, untuk negara.
terbunuh dia syahid, menang dia akan mendapatkan keagungan dan kemuliaan. Merekalah sebaik-baik syuhada di akhir zaman. Dengarkan hadis yang disahihkan berikut ini oleh Syekh Albani. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Ada dua kelompok umatku di akhir zaman, kata Rasulullah. Mereka akan masuk surga nanti tanpa hisab. Subhanallah. Bapak mau tahu siapa orangnya? Mau tahu siapa orangnya? Pak, saya ulangi. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman akan ada dua kelompok umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu bukan perkara yang enteng dan mudah. Tidak. Nabi pernah di masa hidupnya para sahabat berkata, akan masuk surga tanpa hisab 70 ribu orang. Salah seorang sahabat langsung berdiri, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk salah satu di antara yang 70 ribu itu. Nabi langsung mendoakan sahabat ini. Lalu sahabat itu sangat senang dan bersyukur dia kembali ke posisinya. Abu Bakar bangkit pula, ya Rasulullah, saya juga mau, doakan saya satu agar saya termasuk di antara satu yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, sayang sekali Abu Bakar, jatah saya untuk bisa memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab hanya diberi Allah untuk satu orang saja. Kamu sudah kedahuluan oleh saudaramu tadi. Sekarang hai Abu Bakar, usahakan sendiri ya. Usahakan sendiri. Ternyata Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tafsir daripada surat surah Fatir ayat yang ke-32 tentang ciri-ciri orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, ada 7. Dan 7-7-nya ini, Pak, hanya orang-orang yang sangat istimewa saja yang bisa mencapainya. Nah, di akhir zaman ada dua kelompok manusia yang bisa masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Satu kelompok, kata Rasul, yang nanti akan berperang di belakang Nabi Isa alaihis salam. Saat itu Isa sudah bergabung dengan Al-Mahdi. Ini satu kelompok, berarti ini di Timur Tengah tempatnya. Saat itu teknologi udah enggak ada, kita sulit untuk bergabung dengan mereka. Satu kelompok lagi di mana? Allahu Akbar, ini dia. Satu lagi, kata Rasulullah, yang nanti akan berperang di Timur. Yang nanti akan berperang di Timur. Mereka melawan kekuatan Hind. Dalam hal ini kaum muslimin, Hind adalah kekuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu komunis, baik itu Cina-Cina yang komunis, baik itu Syiah yang jelas-jelas agamanya syirik, baik itu Hindi sendiri. Kaum muslimin, siapapun yang berperang melawan mereka, lalu mereka terbunuh, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Ibar Allah yang kami muliakan. Nasihat demi nasihat terus mengalir dari ulama kita. Dan bahkan saya sendiri Allah datangkan kembali menyampaikan nasihat ini. Saya menasihatkan diri saya kepada bapak, ibu semua, kepada kaum muslimin dimanapun berada yang menyaksikan Uzma TV kami, yang menyaksikan acara ceramah siang Pak siang hari ini, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyaring kita, Pak, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51 sampai Al-Maidah ayat 54. Silakan Bapak baca sampai Al-Maidah ayat 54. Allah mengatakan di ayat 54, orang beriman ada peluangnya murtad. Nauzubillah. Orang beriman ada peluangnya murtad. Nah, supaya tidak murtad, mulai dari ayat 51. Jangan pernah biarkan kita dipimpin oleh orang kafir. Ini prinsip, Pak. Nggak bisa dijual belikan, nggak bisa ditawar-tawar. Tidak ada tawar-menawar. Maaf, kalau ada orang muslim tapi fasik, Pak Ustadz, lebih bagus dia daripada orang kafir yang memimpin kita. Allah tidak ridha. Itu harga mati dari langit kaum muslimin. Maka sampai kapanpun jangan pernah biarkan kita dipimpin oleh orang-orang kafir. Itu saja masalahnya. Bukan masalah-masalah politik. Bahwa ini mau pemilu kada, bahwa ini pemilihan gubernur. Bukan, enggak ada urusan dengan itu. Silakan siapa pemimpin Indonesia ini. Tetapi umat Islam yang mayoritas Indonesia ini haram dipimpin oleh orang kafir. Titik, itu saja. Coba lihat, ketika mereka memimpin, yufsiduna fil ardh, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Yang mereka rusak pertama kali adalah akidah kita. Yang mereka rusak pertama kali adalah akidah kita. Ya, di mana umat Islam akhirnya dipermalukan, dihinakan, masjid-masjid kita diruntuhkan, kaum muslimin seenaknya diusir. Lalu para penjahat-penjahat ekonomi mereka masukkan ke dalamnya, yang berakidahkan akidah-akidah najis mereka masukkan ke dalam. Ya Allah ya Rabbi, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya, bapak ibu semua, dan semoga bapak jangan lagi menyiakan satu malam yang berjalan kecuali ada disertai dengan doa ke langit, Pak. Sepertiga malam terakhir.
Mohon sekali, doakan ulama-ulama kita. Doakan para pemimpin kita. Agar Allah terangi hati mereka yang sedang bingung. Allah terangi hati para ulil amri dari NKRI ini yang sedang bingung. Mau berpihak ke siapa? Mau berpihak kepada rakyat? Sementara kami ini naik, kami ini jadi karena para investor yang telah membiayai kami. Mau berpihak kepada investor, kami berhadapan dengan rakyat. Bingung ini. Para pemimpin kita memang sedang kalap dan bingung. Doakan pada Allah agar Allah terangi hati mereka. Agar Allah kuatkan jiwa mereka. Atau Allah ganti mereka dengan yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maafkan saya. Karena saya telah menyampaikan hal-hal yang mungkin saja menggelitik, menggelisahkan, mencemaskan beberapa hati di antara kita. Mudah-mudahan Allah sekali lagi melindungi negeri kita, menyelamatkan NKRI ini dari perpecahan, dan menyelamatkan kita ke depan dari dipimpin oleh orang-orang kafir, serta Allah lindungi kita. Mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita ke depan adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berakhlak. Semoga Allah jadikan TNI, Polri bulat hatinya untuk agama Allah dan bersama dengan rakyat ini. Semoga tidak terjadi pertumpahan darah pada tanggal 4 November besok. Semoga tidak terjadi pertumpahan darah, ya Allah. Semoga Engkau selamatkan dari pertumpahan darah, ya Allah. Semoga demo besok adalah demo yang damai. Ya Allah, sampaikanlah hajat kaum muslimin. Mereka datang dari berbagai provinsi, berbagai kampung dan desa-desa yang jauh dengan iman ke tanah, ke ibu kota Jakarta, ya Allah. Sampaikanlah. Sampaikanlah hajat umat Islam. Sampaikanlah perjuangan ini dan berkahilah, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, selamatkan seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, ya Allah. Terima amal soleh mereka yang ikut dalam demo 4 November besok, ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa mereka, ya Rab. Ampuni seluruh dosa-dosa mereka, ya Rab. Ampuni seluruh dosa-dosa mereka, ya Rab. Dan harta yang telah mereka keluarkan, harta yang telah mereka infakkan dalam rangka mensukseskan perjuangan jihad konstitusi ini, ya Allah, jadikan sebagai bernilai infak fisabilillah yang besar nilainya di sisimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, wa taqabbal minna du'a. Ya Allah, akhzilil musyrikin. Ya Allah, hinakanlah kaum musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah kaum musyrikin. Ya Allah, gulunglah kaum komunis, ya Allah. Gulunglah kaum komunis, ya Allah. Hancurkanlah kaum komunis, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, berikanlah hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kami. Satukanlah barisan dan kalimat para ulama-ulama kami. Ya Allah, kebulatkanlah kalimat para tokoh-tokoh kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apabila terjadi kekisruhan, maka kepada Engkau kami bertawakal. Kepada Engkau kami berserah diri, jiwa, raga kami. Kami titipkan kepadamu, ya Rabbal Alamin. Jika terjadi hal yang tidak kami inginkan dan itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz, syahidkanlah kami, ya Allah. Syahidkanlah kami, ya Allah. Bukakanlah selebar-lebarnya pintu surgamu untuk kami, ya Allah. Dan menangkanlah perjuangan ini pada akhirnya, ya Allah. Dan kembalikanlah Indonesia kepada negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala rasulikan nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udhu billahi minasyautani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqa wa tawasaw bil sabr. Allahumma irhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim. Mari ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.